Pelatih Indra Safri. Dan inilah dia kick off babak yang pertama. Tim dari Bali United menggunakan jersey merah, sementara tim dari Persis Solo menggunakan jersey putih. Sutanto di lini pertahanan, dan ini dia Messi Doro kembali kuasai bola, baik sekali pada Fernando Rodriguez. Iya. Ya, Rido melakukan reading the game tadi dengan sangat sempurna. Iya, baik sekali tadi Rido keluar pada saat yang tepat, timingnya sangat tepat. Nah, kali ini Irfan Johari. Irfan Johari. Oh, kasih no look pass tadi Irfan Johari, dan kali ini cutback yang dilakukan ada dua pemain, Fernando Rodriguez. Sukar dipercaya pemirsa, masih bisa diselamatkan dengan kaki oleh Rido tadi. Masuk. Dan ini dia momen bagi Rodriguez, agak sedikit terpleset ya, dia masih ya. Masih kena sepatu ya, kena kaki dari Rido karena dia agak terpleset sedikit. Nah, ini dia membuat momentumnya agak hilang. Tapi bagaimanapun masih sempat disuting oleh Rodriguez. Ya, Made Tito. Dalam bebas sekali ini. Dan ini bisa langsung tendangan dari Ferdinand Sinaga. Ya, Ferdinand Sinaga. Baik sekali Ferdinand Sinaga. Lebih banyak larinya. Kalau nggak lari pasti paling banyak juga. Nah, itu lihat. Dia sudah muncul lagi di belakang. Bantu. Dan ini Messi Doro. Oh. Tepis kembali bola tadi oleh Rido. Tendangan dari Messi Doro. Oh, berbahaya tapi tetap berbahaya. Rido kali ini mengambil bola kembali. Dan ini akan kita tunggu juga. Sama pemirsa. Salah komunikasi antara Irfan Bahdim dengan Rio tadi. Iya, sudah kecapean dikasih bola daerah. Rio masih buruk. Rido. Bola kali ini Rido. Banyak sudah dilakukan oleh Rido. Fernando Rodriguez tadi maksudnya. Coba diambil oleh Irfan Bahdim, bukan sebuah pelanggaran. Ferdinand Sinaga kembali kepada Irfan Bahdim. Dan kali ini kepada Irfan Johari. Luar biasa gerakan cut inside dan juga gerakan yang dilakukan untuk melakukan penetrasi dari Irfan Johari. Iya, itu ciri khas Irfan Johari ya. Menepuk pura-pura shooting tapi ditahan dulu. Belok lagi dan shooting. Dan itu yang berhasil dia lakukan tadi. Tapi lagi-lagi Rido. Ya, ini dia. Pertama, hat. Dan yang berhasil. Ya. Rido melakukan penyelamatan dua kali dengan kaki, Pak Bungkus. Betul. Ini juga dengan kaki. Sangat baik penyelamatan dari Rido tadi, mencegah bola masuk ke gawang dari jarak cukup dekat ya, sudah lolos dari jangkauan back. Memang Irfan Johari benar-benar